A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun wal ladzina hum biayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum birabbihim la yusyrikun wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Artinya, ini firman Allah surah Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. Renungi baik-baik. Sungguh kata Allah, orang-orang yang karena takut azab Rabb-nya, berarti memang orang yang beriman, makin tinggi tingkat iman kita teman-teman, makin tinggi rasa takut kita terhadap azab Allah. Takut mati nanti bagaimana ya, sudah siap enggak amal, takut nanti kalau masuk neraka ini bagaimana ya. Allah mengatakan sungguh orang-orang yang karena takut azab Rabb-nya, mereka sangat berhati-hati kata Allah. Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Rabb-nya, tadi fenomena alam, tsunami, banjir, segala macam. Dan mereka yang tidak mempersekutukan Rabb-nya, mereka tidak minta-minta kepada selain Allah, batu, patung, jimat, segala macam. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan atau sedekah dengan hati yang penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Ada orang, para sahabat teman-teman, khusus potongan ayat ini, kalau dia uang banyak di rumahnya, langsung gak bisa tidur, gelisah. Coba bayangkan kalau kita enggak tabung, beli safety box, pakai ini, simpan, seakan-akan dia akan bawa ke kuburan, padahal cuma kain kafan. Sedekah sebelum nyesal, gitu loh. Sedekah itu harta yang kita bawa ke akhirat. Maksudnya ini akan membantu nanti di akhirat nih, sedekah ini harus segera saya keluarkan. Mereka itu bersegerah dalam kebaikan-kebaikan, dan mereka adalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Maksudnya, mereka kalau kena rasa takut itu muncul, maka mereka segera beramal soleh. Mau perkataan apapun orang ucapkan, enggak usah peduli. Yang penting saya selamat, gitu loh. Kita selamatkan diri kita, mulai dari kita. Dan insya Allah, kalau teman-teman memperbaiki diri sendiri, itu akan berefek pada orang lain, teman-teman. Kalau kita bukan praktisi, tidak ada manfaatnya. Kita sudah mulai pembenahan diri kita sendiri, maka akan baik dengan sendirinya. Gitu.